Sampai aku ganteng, banyak juga subscribersnya, banyak lagi dari saya. Warning, video ini berisi konten yang tidak berfaedah. Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Welcome to Indorie TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie TV. Warning, video ini berisi konten yang tidak berfaedah. Ya. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sudah dibilang tidak berfaedah, masih aja nonton. Ya. Beberapa hari yang lalu ada video yang mengagetkan saya. Membuat aku kaget, membuat aku terkejut. Ini ada video dari salah satu YouTuber juga, orang Indonesia juga, YouTuber Indonesia yang sering reaction-reaction atau review-review tentang Malaysia juga sama seperti aku. Nah, namanya adalah Cak Lonjong. Wah, Cak Lonjong namanya ya. Unik juga namanya ya. Baca. Mungkin kalian juga belum banyak yang tahu ya Cak Lonjong itu siapa, atau belum pernah lihat channelnya atau gimana ya. Jadi nanti kita akan lihat sama-sama videonya itu. Tapi aku sudah lihat videonya sebenarnya, dan itu cukup membuat saya emosi ya, dan ingin segera membalas video tersebut. Sombong amat. Jadi langsung aja lah kita lihat ya, seperti apa videonya yang ditujukan untuk aku ini. Ini dia mencoba menjadi Indoriek ya. Yuk kita lihat yuk. Please jangan nonton, video ini tidak berfaedah. Ya. Dia pakai opening guys. Dia sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Okay. Thank you guys. Hello. Loh. Welcome back to Indoriek TV. Oke. Oh. Ya, intronya ini ya. Wow, banyak kontennya. Wow, mobilnya itu. Wow, keren mobilnya. Opini Cak Lonjong official, oke. Halo rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bertemu lagi dengan Cak Lonjong, Salam Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Di video ini rek, saya akan mencoba sesuatu yang berbeda. Bentar, pantesan itu gambarnya lonjong-lonjong ya. Dia namanya Cak Lonjong. Pantes juga gambarnya lonjong-lonjong itu, nggak fit gitu loh. Lonjong gitu loh badannya. Lain daripada video-video yang sebelumnya. Beberapa hari yang lalu rek, ada banyak sekali pesan dari Instagram saya untuk saya mereaction sebuah lagu rap dengan judul rap Hatepo gitu ya. Hatepo. Oke. Hatepo. Saya baru dengar itu ya. Kalau tidak salah penyanyinya itu bernama Merfly. Merfly. Oke, lanjut. Oke, dan Kid Sante. Kid Sante. Ya, kalau tidak salah nama penyanyinya itu ya. Tetapi rek, ada yang berbeda di sini. Okay, saya tidak akan reaction seperti biasanya karena di video ini saya akan mencoba menjadi Indorie TV. Taulah ya. Channel sebelah itu. Welcome back to Indorie TV. Enggak kayak gitu. Ya. Pasti teman-teman tahu. Tetapi sebelum saya berubah penampilan menirukan gaya Indorie TV, saya harus mempelajari dan melihat video dari Indorie TV. Saya harus bisa mempelajari gaya Anton berbicara, gaya dari editing Indorie, hal-hal yang berhubungan dengan Indorie. Sebelum saya mereaction Hatepo, saya akan mencoba mempelajari style dan gaya dari Indorie TV. Dia analisis dulu ya, analisis dulu gimana ya gayaku. Guys. Belum guys. Oke guys. Terima kasih guys. Thank you guys. Thank you guys. Ya. Nah, ini dia. Oke. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana. Bingung dong. Nonton video ini, selamat datang di Indorie. Bingung dia. Semoga kalian bisa selalu serta dari video ini paham ya. Oh. Oke. Ya. Oh, ini intronya. Intro. Nah, kenapa? Sik, sebentar. Ya, kenapa? Ini cewek badanku belalang menjadi dua. Kejam amat gitu loh, sampai dibelah dua. Terus ambil semuanya, aku ada. Wah. Itu lirik aku. Itu
itu lirik lagu Hakim. Itu pasti nggak tahu ini Cak Lonjong sama Hakim and the Magistrate ya. Padahal dia sering riek-riek lagu-lagu Malaysia, masa nggak tahu Hakim? Yuk. Ini, wah, ini benar-benar kejam ya. Lanjut. Sampai segitunya. Dia enggak tahu kayaknya lagunya Hakim and the Magistrate. Iya, oke, Mbak. Akhirnya track yang ditunggu-tunggu rilis juga ya. Ini adalah Hatepo. Oh, ini collection aku untuk Hatepo kemarin ya. Ini yeah. Jadi salah satu track. Dia belajarnya dari videonya di bulan ini. Banyak juga yang sudah DM di Instagram aku. Oh, saya juga. Banyak yang kamu juga. Oke. DM saya. Tapi belum ada official MV-nya, tapi ini sudah full song ya. Jadi langsung aja kita lihat ya, daripada penasaran aku ya. Dari ini ya. Okay. Kita lihat style dari Anton Indoriek TV. Ya, pakai kupluk, kacamata, kaos. Ya, oke. Okay. Oke. Saya akan mencoba menjadi Anton Indoriek TV. Oke. Let's do this, right? Coba lihat. Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Okay, thank you dia. Guys. Hello, welcome back to Indoriek TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimanapun kalian berada sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoriek TV. Dan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang aku nggak kayak kita kayak gini kayak pandai berlimpah amin ya robbal alamin. Lah, pun tuh diedit sama dia. Kacau. Rusak lagu. Akhirnya ya, track yang ditunggu-tunggu rilis juga ya. Ini adalah Aku gak kayak gitu. Ini terlalu feminim ya, Aku gak kayak gitu. Laha Tepo yang dari Merfli featuring MK. Merfli, aku gak pernah ngomong Merfli. Aku ngomong Merfli. Oke, dan Kid Sante ya. Ini juga menjadi salah satu track yang ditunggu-tunggu rilisnya di bulan ini. Banyak juga kemarin yang sudah DM di Instagram aku. Patah yang situ ngantuk, sayang-sayangnya gitu. Dan saya juga penasaran seperti apa lagu dari Hatepo ya. Oke, guys, langsung aja kita dengarkan ya. Aduh, agak sumuk ya. Agak gerah. Oke, guys, kita dengarkan sama-sama lagu lirik dari Hatepo. Oke. Oh, dia reaction. Zoom-zoomnya terus. Love itu. Asik nih. Merfly Hatepo. Asik. Oke, itu benar. Asik. Oke. Aku sering ngomong asik, oke. Oke, ini skip aja ya. Di reaction aku paling cuma ngomong asik-asik doang. Hatepo. Kayak gitu. Hatepo. Ya, oke. Jadi memang sangat keren sekali ya animasinya ya. Memang harus seperti itu ya, daripada kita jadi haters, daripada kita menjadi orang yang suka membuli. Lebih baik kita berkarya ya, karena dengan berkarya kita bisa berguna untuk orang lain. Oke, saatnya saya pamit. Indoriek TV. Ciao. Oke. Gimana? Ternyata menjadi Indoriek sangat sulit ya. Sangat sulit, Rek. Ya, oke, sepertinya saya juga harus pamit dulu ya. Oke. Ini kacamata tidak ada kacanya. Ini tato-tatoan bisa dihapus. Oh iya, jangan pakai tato ya. Tato tuh haram. Jangan ikut-ikut aku ya. Ini haram, enggak boleh pakai tato. Betul, jangan ikuti dia. Dia itu calon penghuni neraka. Min tang kopi belum dianterin.
Ini hanya bercanda saja dan video ini juga sudah diketahui oleh teman saya Anton si Indurit TV ya. Dan akhirnya Rek, saya harus pamit. Saya Cak Lonjong, salam lonjong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cak Lonjong. Oke, itu tadi videonya ya. Mantap juga. Lumayan mirip sama aku, tapi aku nggak terlalu feminim kayak gitu ya. Dia tadi ngomongnya feminim banget. Jadi, oke lah, aku terima tantangannya. Ini akan aku balas sekarang. Tapi aku nggak bakal ikut-ikut dia lah. Males aku ikut-ikutin dia. Jadi, aku langsung panggil aja orangnya ya. Aku langsung panggil orangnya, langsung interogasi, langsung tanya-tanya. Video ini harus diklarifikasi oleh orangnya sendiri ya. Tapi sebelum itu ya, kalian juga ada yang belum tahu kan dengan Cak Lonjong ini. Kita tanya asisten gue. Ya, aku punya asisten namanya Google. Jadi kita tanya Google ya. Oke, Google. Siap bosku. Cak Lonjong itu siapa? Lontong adalah makanan khas Indonesia yang berkembang di masyarakat Jawa. Terbuat dari beras yang dibungkus dalam daun pisang dan dikukus di atas air mendidih selama beberapa jam. Itu makanan, bukan lonjong, itu lontong. Ya maaf, saya tidak tahu. Daripada ngawur, panggil sini aja ya langsung Cak Lonjongnya ini. Siap bosku. Loh. Kamu siapa? Saya Cak Lonjong. Saya Cak Lonjong. Kamu namanya Cak Lonjong. Iya dong. Lonjong, Cak Lonjong. Berani-berani ya kalau mau ikut-ikutan saya ya. Oh ya berani toh. Saya kan orang yang gak ada takutnya. Apalagi sama sampean. Halo Re, salam Lonjong. Mumpung kamu ada di sini, ya aku pengen tanya ya, kita pengen tanya sama dia, kayak apa faedah dia, apa inspirasi dia, inspirasi bikin, oke? Inspirasi apa pak? Video, ikut-ikut kamu, niru-niru aku itu ya, iya. Apa faedahnya, oke? Apa inspirasi? Oke, inspirasiku itu, sebenarnya nggak ada ya. Itu cuma terpikir aja di benak saya itu mau bikin ikut-ikutan sampean gitu loh. Karena kan sampean tuh ganteng ya. Sampean tuh ganteng, banyak juga subscribersnya banyak lagi dari saya. Jadi saya pengen ikut sampean ya, subscriber saya naik ya. Saya itu jadi orang yang ganteng juga. Aduh, dia ngomong apa? Jancok. Aduh, ini kasar sekali. Jancok. Sudah dibilang video ini tidak berfaedah, kenapa masih ditonton? Ya. Kumisnya ini susah ya. Sebenarnya aku nggak izinin. Dibikin-bikin video kayak gitu tuh nggak penting, nggak ada faedahnya. Pelajarannya ya. Ada sisi positifnya lah ya. Positifnya tapi ya nggak apa-apa lah, buat lucu-lucuan, buat hiburan ya, stres kita daripada kita serius-serius terus ya. Oke, sudah serius terus. Oke kan? Nilai saya berapa? Oke, nilai kamu, nilainya berapa? Ya 60 lah. Tapi enggak mirip gitu. Sama kamu yang kamu tiru tadi ya. Itu terlalu feminim. Enggak kayak gitu. Apa yang feminim? Saya enggak feminim, saya ini laki. Apa cowok? Kamu memang kondan. Enggak lah, saya ini cowok yang maco. Nah, banyak juga yang mau tahu ya, itu sebenarnya siapa, asalnya dari mana, biar teman-teman juga tahu latar belakang kamu. Latar belakang saya, background saya. Kasih tahu enggak siapa kamu itu sebenarnya. Oke, jadi untuk kalian yang belum tahu ya, ini orang Jawa Timur, tinggalnya di Jawa Timur juga, ada salah satu kota di Jawa Timur. Nama saya itu sebenarnya bukan Lonjong, tapi nama saya itu adalah Lontong. Tapi saya suka panggil Lonjong, teman-teman orang semua itu suka panggil Lonjong. Banyak yang panggil Lonjong, jadi aku bikin channel YouTube namanya Cak Lonjong aja lah. Daripada Cak Lontong atau Cak Meong kan, Cucok Meong gitu kan. Jadi untuk kalian yang belum subscribe saya, silakan monggo subscribe saya ya. Ada di link description di bawah ya. Makasih ya Rek ya. Oke. Kamu sih nanti minta subscribe. Subscribe ya. Jadi terakhir nih aku pengen tanya. Oke. Apa? Lama kali nih. Kamu ngefans nggak sama Indoria? Ya pasti lah. Oke, saya pulang dulu ya guys ya. Salam lonjong.
Ya. Nah, oke, itu ternyata dia. Nah, lonjolnya sudah aku panggil ke sini. Jadi nggak perlu aku tiru-tiru lah, nggak perlu aku ikut-ikutan dia. Jadi ini semua hanya bercanda, ini semua hanya untuk hiburan. Jadi memang nggak ada faedahnya video ini, nggak ada pelajarannya. Jadi hanya untuk ketawa-ketawa aja. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!